Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dapat komentar permintaan dari subscriber. Mas, tolong dong cara buka TV LED yang kecil 22 inci. Gimana sih? Gak ada bautnya katanya. Ya, bautnya cuma 2 biji atau 3 biji saja. Kemudian bukanya pun payah. Terus alatnya itu apa aja yang digunakan kalau misalnya enggak ada? Itulah. Jadi di sini saya akan memberitahukan cara membuka yang mudah dan pakai alat sederhana. Pakai alat canggihnya itu ada juga sih, seperti kita menggunakan alat seperti ini ya. Saya tunjukkan dulu alat canggihnya ya. Alat canggih pembukanya seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk alat pembuka handphone ya, di toko handphone-nya ini banyak lagi ya. Cuman bisa juga nggak pakai ini. Gimana caranya? Caranya kita cari ini ya. Nah, ini kan tempat timah ya, alat timah yang ininya tidak terpakai lagi ini. Usahakan dia plastiknya kalah, jangan sampai dia ini keras atau obeng, bisa coel nih seperti ini. Jadi buat tukang ini kan, sering buat tukang ini. Ya, untuk lebih lanjutnya lagi caranya akan saya buat. Ini saya akan praktekkan ke TV dengan model televisi LED ya, 22LN 4000. Bautnya kakinya 2, cuma buka 1, selainnya tidak ada lagi ya. Nah, ini maksudnya nggak bisa dibukanya. Bagaimana cara membukanya supaya tidak lecet dan tidak coel-coel, rapi lah katanya, seperti itu permintaan dari teman-teman kita. Ya, kita buka dulu bautnya. Buka sudah kakinya, kemudian kita buka baut yang ini ya. Baut ini 1 biji. Sudah, tidak ada lagi bautnya. Semua tidak ada. Yang pertama, biasakan buka itu dari bawah. Ini ada celah. Perhatikan celahnya ini ya. Nampak ya, celahnya itu seperti ini celahnya. Masukkan celahnya seperti ini. Masukkan di kaki apanya ini ya. Saya partai buka dulu ya. Ini sudah masuk ya. Kemudian tangannya cuma 1 ya, tarik.
ya. Nampak ya. Buka. Nampak ya. Perhatikan tidak ada yang cor sama sekali. Ini ya. Tidak ada yang coel sama sekali, rapi. Itu. Jadi gitu aja ya cara membukanya biar jangan sompel, coel dan lecet gitu. Biar rapi. Setelah itu kita bongkar. Ya, kita perbaikinya. Ya, kita mulai aja perbaikinya nanti. Di video berikutnya yang sudah selesai. Jangan lupa subscribe ke channel kita Yamin 151 dengan dukungannya. Silahkan like, komentar supaya pengen dibuat video apa gitu. Video tentang perbaikan TV apa bakal kita carikan video nanti. Kita buatkan dengan cara sedetail-detail mungkin biar lebih paham dan lebih mengerti. Sip, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.